tidak ada. Pansus pertanyaan ini tentu mengacu ketika nanti memanggil direktur Soeharto. Ya. Itu Pak, tentu mengacu. Ini bukan kita mengkuliti Pak, enggak. Ya. Karena ini adalah mengacu tentang nanti rekomendasi-rekomendasi yang kami buat yang berdasarkan notulen-notulen pada hari ini Pak. Bukan ya. Kita mengkuliti atau tidak. Ya, itu dari kami Pak. Pansus jangan diperhatikan yang lain. Karena setelah Bapak ini kami akan memanggil nanti direktur Pak. Saya melihat ini suratnya, kalau SK pengangkatan ini lengkap, yang tidak ada ini adalah kontrak kinerja. Nah, saya ingin bertanya kepada Kabupaten Ekonomi, apakah ada kontrak kinerja yang kami minta, baik itu kontrak kinerja dari Dewas, mantan direktur, dan dirut? Sampai saat ini belum ada kami ketemu. Begini Pak. Dan kami sudah bermakna. Ya, begini Pak. Ya. Saya tidak ingin jawaban itu. Ada atau tidak ada? Sampai sekarang saya tidak ada ketemu. Tidak ada ya? Ya berarti tidak. Jangan tidak ada ketemu. Ya, ada atau tidak ada? Ya, permasalahannya ini takutnya yang dilatihnya di ekonomi tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jangan Anda memberi jawaban yang bercabang. Baik. Saya sudah melihat lampiran-lampiran SK di sini. Dan SK ada beberapa SK termasuk SK direktur lama almarhum Pak Adib, ada SK mantan-mantan Dewas, termasuk SK dirut baru Pak Saiful dengan SK Pak Gajali sebagai ketua Dewas yang baru. Tetapi namun di sini saya tidak melihat SK-SK dari dewas-dewas mantan perwakilan Pemda, yaitu SK Pak Tamrin dengan SK Ibu Is. Sebentar Bapak jangan jawab dulu. Sebentar sabar aja. Saya ingin bertanya, saya cuma itu. Karena mereka ini kan berdasarkan untuk SK-SK inilah bisa mendapatkan insentif juga. Pertanggung jawab tentang insentif yang didapatkan oleh dari PDAM untuk menyusun juga pengeluaran neraca. Itu dasarnya. Saya dan SK di sini. Itu salah satu. Karena beliau, ini termasuk juga SK-SK pejabat sementara yaitu Pak Mansa Kelana. Sementara juga mereka-mereka ini semua mendapat jaspro-jaspro di periode-periode mereka. Itu salah satu. Nah, bagaimana bisa menetapkan angka-angka atau insight mereka baik sebagai insight sebagai gaji dewas baik pun jaspro kalau tidak ada SK. Jangan juga direktur-direktur nanti, itu salah satu Pak. Ini acuan direktur Pak untuk memberikan insight mereka, itu acuan. Namanya Bugis dengan Pak Tamrin itu memang tidak muncul Pak, karena di SK itu ex officio jabatan, kabak ekonomi. Nama tidak muncul di situ Pak. Karena itu ex-officio yang wakil daripada pemerintah. Gitu. Ex-officio kan di situ Pak, SK itu kabak ekonomi. Saya juga ingin minta pendapat tentang perlakuan pengangkatan dewas baru. Kalau dewas lama, pengangkatannya adalah
satu direksi boleh 3 dewas. Sekarang satu direksi, satu dewas. Itu yang kita mau dengar. Kenapa pandangan saya seperti itu? Ketika satu direksi, satu dewas. Ya, kita tidak menutup kemungkinan. Kita tidak menutup kemungkinan karena kewajiban dewas ini adalah mengawasi tentang perumda kita, baik tentang kinerjanya, baik tentang pelayanannya, baik tentang keuangannya, baik tentang standar operasionalnya. Itu kan pengawas. Tetapi ketika ini salah satu pengawas hanya satu yang melakukan pengawasan, dan tidak, Indonesia ini kan tidak menutup kemungkinan, sudah Pak, menutup kemungkinan karena ada saja satu berbanding dua. Kalau hanya satu, terjadi sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan, sinkronasi atau komunikasi yang baik, siapa yang mau menilai secara jujur untuk perlakuan di PDAM ini? Itu kalau satu dewan. Jadi gini, bukan pendapat saya, itu sudah diatur di dalam aturan Pak. SR di bawah 30.000 itu maksimal satu direktur, satu dewan pengawas yang baru. Nah, kalau misalnya lebih nanti dari 30 SR sambungan rumah, itu boleh menambah lagi, termasuk dewan pengawasnya. Itu ada di permendagri, mungkin nanti kabak hukum yang menjelaskan. Satu direksi sesuai dengan apa jelaskan tadi Kabak Ekonomi, ya satu juga pengawas ini. Kadang-kadang tiga saja pengawas masih lelet, tapi kalau satu itu, tapi itulah sebelum pendapatan Kabak Ekonomi tadi, aturan Pak, sudah aturan itu. Masih ada waktu enggak untuk mengawasi perumda kita ini? Iya, waktu kan kita atur, ya. Iya. Selama ada kesepakatan, kita mau pertemuan, mau melihat lokasi, ya kita atur waktunya Pak. Apakah Bapak pada saat menjadi dewas sedang memangku jabatan publik? Kalau jabatan publik bukan jabatan publik, kalau saya sudah ya. Jadi tidak, jawaban Bapak ya. Ya, ya. Apakah Bapak mempunyai hubungan bisnis dalam pengertian rumah Bapak disewa oleh Bapak Direktur? Bukan nama saya. Bukan nama Bapak ya? Ya, bukan. Sertifikatnya nama siapa, Pak? Atas nama Idar Gaya. Ya. Apakah pengangkatan Anda menjadi dewas melalui seleksi? Tidak ya. Baik. Apakah Anda sebelum menjabat sebagai dewas menandatangani kontrak kinerja? Tidak ada Pak. Tidak ya. Pengangkatan Bapak waktu pertama kali melalui seleksi ya Pak ya? Saya diangkat. 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 Tapi ya, melalui seleksi atau tidak? Maksudnya langsung. Nah, tidak melalui seleksi. Ya. Oke. Okay. Berarti tidak Pak ya. Jadi ketika Bapak diangkat, apakah Bapak sempat menandatangani kontrak kerja? Seingat saya tidak ada. Oh tidak. Jadi acuannya apa nih Pak kalau tidak ada kontrak kerja? Acuannya untuk perumda ini Bapak apa kalau tidak ada kontrak kerja? Ya berdasarkan perintah aja yang ada di dalam SK itu aja. Oh gitu? Iya. SK aja ya juga boleh, sudah perlu kena hanya sekedar SK aja semua hak-hak Bapak boleh menerima. Jadi itu pengaturannya. Ya, perlu peraturan. Jadi ini nih, apakah Bapak diangkat kembali sebagai dewas periode ini sampai 2021? Kan sini ke 2010 Pak. Ya, sampai 2021 itu mulai kapan Pak di 2021 ini Pak? Untuk pengangkatan Bapak kembali. Kalau tidak salah kemarin bulan April ya. Karena saya tidak ingat itu. Tapi yang jelas sudah ada SK-nya Pak. Ya, sudah. Ya.